Hello guys, welcome back to RKG Channel. Sekarang Arek akan bahas mengenai manfaat kangkung yang punya banyak khasiat. Bukan cuma rasanya yang enak, ada segudang manfaat kangkung atau bayam air yang bisa kamu dapatkan dengan rutin menyantapnya, yakni menjaga kesehatan mata. Kangkung kaya kandungan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Pasalnya, vitamin A mampu melindungi kornea dan lapisan mata dari infeksi bakteri dan virus. Vitamin ini juga bisa meningkatkan produksi cairan guna mencegah mata kering. Lalu anti radang. Sayur kangkung ternyata punya khasiat anti radang yang mujarab. Peradangan biasanya ditandai dengan gejala seperti nyeri dan pembengkakan. Kangkung diketahui juga ampuh dalam melawan peradangan yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Bakteri-bakteri tersebut bisa menyebabkan penyakit MRSA, bintitan, serta keracunan makanan. Lalu mencegah diabetes. Pada tahun 2013, para peneliti berhasil menemukan khasiat rutin makan bayam air untuk mencegah diabetes pada ibu hamil dan bayinya yang dilakukan pada tikus percobaan. Penelitian dalam Journal of Diabetes ini mencatat bahwa sayur kangkung bekerja sebagai antioksidan. Antioksidan tersebut mampu menangkal oksidasi penyebab diabetes pada sel-sel tubuh ibu hamil dan janin. Melawan kerusakan hati atau liver. Menurut para ahli, ini karena kangkung bisa memicu produksi enzim yang akan membersihkan atau detoksifikasi hati dari racun dan zat sisa yang dapat menyebabkan kerusakan. Lalu mencegah dehidrasi. Tingginya kandungan berbagai jenis mineral dalam kangkung membuat sayur ini baik untuk mencegah dehidrasi. Ini karena peran utama mineral seperti kalium dan natrium yang ada di dalamnya. Kedua mineral tersebut bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Itu sebabnya makan sayur bayam air ini bisa mencegah kamu kehilangan terlalu banyak cairan. Lalu mengatasi anemia. Selain menjaga cairan dan elektrolit, mineral yang terdapat dalam sayur kangkung juga bisa membantu mengatasi gejala anemia. Ini lantaran bayam air mengandung zat besi dan fosfor. Zat besi sendiri sangat ampuh untuk meningkatkan produksi sel darah merah atau hemoglobin. Sel darah merah diperlukan untuk mengangkut oksigen ke seluruh sel dan organ tubuh kamu, misalnya jantung dan otak. Lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat kangkung lainnya yang sayang jika dilewatkan yaitu mengurangi resiko penyakit kronis dan membantu mencegah penyakit lain yang disebabkan oleh lemahnya sistem kekebalan tubuh kamu. Pasalnya, bayam air ini tinggi akan vitamin C yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus melawan kerusakan sel. Baik itu kerusakan sel karena penyakit kronis seperti penyakit jantung dan stroke, atau karena infeksi virus dan bakteri. Dan ini ada dari manfaat sehat makan kangkung. Yang pertama mengandung saponin dan asam askorbat, lalu berpotensi menangkal keracunan arsenik, lalu menunjukkan aktivitas antibakteri, lalu mampu menurunkan kadar gula darah, tinggi kalium dan zat besi, lalu mengandung fenol dan flavonoid. Oke guys, sekian saja info dari RKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you. Bye-bye.